Set tuh. Ah, keblokan guys. Nah. Oke guys, sebelum kita lanjut ke channel ini, kita baiknya kita subscribe dulu guys. Subscribe karena subscribe itu gratis guys. Tidak dipungut biaya apapun guys. Ayo guys. Saya hitung guys. 1 2 3. Terima kasih yang sudah subscribe. Selamat menonton. Oke guys, kembali lagi bersama channel Lagus Gaming Ace. Sebelum kalian nonton video ini, baiknya kalian tekan like, subscribe, dan juga jangan lupa nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dari channel Agus Gaming S ini guys. Oke, di sini saya akan membahas timing block ya guys ya, yang sudah ada yang request, bang bagaimana cara timing block atau cara ngeblok lawan saat mau nge-shooting. Caranya mudah banget guys, mudah banget. Nah, sebelum itu kita mainnya di session aja guys ya, karena session itu tempat latihan ya guys ya. Jadi kalau session itu bisa mainnya banyak, kalau shadow kan lama nunggunya, kalau session cepat. Kita main ke session. Oke guys ya, teman resume main guys, saya udah pernah main, saya resume aja ya guys ya. Kecuali kalau yang belum pernah main, nanti ulang di awal kayak jambul gitu guys ya. Kalau belum mengerti jambul tuh kayak start awal ya. Oke, kita sudah ada di pertandingannya. Oke, kita apa ke Robinson point guard. Cara ngebloknya nanti ya guys ya, sebelum nggak apa-apa. Timing block ya guys ya. Oh iya guys, yang belum tahu kamera seperti ini, silahkan tonton di video saya yang saya sudah banyak video situ tentang tips dan trik guys. Kalian tahu bagaimana kamera seperti ini guys ya. Cara ngeblok itu kalian tekan-tekan ini gambar perisai. Nih saya gambarin yang lingkarin warna merah. Set. Ketika lawan mau nge-shoot, kalian tadi yang perisainya akan ke atas, geser ke atas. Geser ke atas, nah seperti ini contoh ya. Kita bayangin dulu musuhnya, bayangin terus. Set, set. Ini kayak gini nih contoh, set, loncat tuh kan, loncat lagi, set, tuh loncat kan. Kalau nggak ada tulisan block bisa ada dua, dari perisai ditekan ke atas, geser ke atas, atau nggak tulisan block tuh kalian tekan aja, nanti pemainnya kalian akan loncat. Gitu guys. Ini kalau kalian nanti kan loncat-loncat kalau kalian udah deket tuh. Ah, loncat kan. Waduh, dia bagus deh tipuannya, cantik sekali. Saya udah loncat dulu guys. Jadi intinya gitu ya, timingnya itu gampang, kalian tinggal nunggu aja musuhnya itu mau nge-shoot. Aduh, mau masuk nggak masuk guys. Aduh, bisa gitu. Tadi pada mama asuk ya guys, mental lagi, lucu banget. Jadi timing itu kalian nunggu musuhnya kalian, kalau misalnya musuhnya ada tanda panah ke atas nih seperti ini, nanti nih lihat. Juga cara steal sudah saya buat videonya guys ya, tinggal kalian tonton aja guys. Nih set tuh. Ah, keblokan guys. Nah, set tuh. Ah, keblokan guys. Nah, gitu cara ngeblok guys. Nanti ada gambar kayak apa ya? Gambar itu kayak anak panah ke atas, kalau mau syuting nanti saya tampilkan di gambar ini. Ting, seperti ini guys. Nah, seperti itu nanti timingnya tuh. Jadi tinggal sesuaiin aja tuh yang gambar blok-blok itu, kalian tinggal sesuaiin aja. Misalnya mau ada gambar anak panah ke atas, kalian tinggal pencet blok guys. Nah kayak gitu tuh tadi, anda kan ada anak panah ya, kan tinggal nyesuaiin aja. Nah itu ke steel guys, sengaja biar supaya set. Nah itu kan tuh kan ke blok set. Aduh iya, nggak masuk kan. Gitu cara timingnya blok, timing bloknya ya.
Dan juga ini saya kartu-kartunya dapat dari event sekarang tuh bagus. Dapat Unreal sih ya, saya udah dapat, sudah saya bikin videonya yang dapat pemain legendaris guys ya. Oke gitu guys ya. Cara ngeblok ya, cara ngeblok. Jadi kalian harus tahu musuhnya itu kan kalau mau nge-shoot ada tanda panah ke atas ya. Yang saya tadi sudah bilang. Kalian tinggal tekan gambar perisai ke atas. Gambar perisai ke atas gitu. Ini dibuang dulu bolanya ya. Kalian tinggal gambar perisai ini ke atas, geser ke atas atau enggak blok, guys ya. Yang blok ini kalian tekan, kan pasti lawannya akan loncat. Tuh, keblok lagi kan? Gampang guys sebenarnya. Oke, sekian saja dari video kali ini yang membahas tentang timing block dan cara ngeblock di NBA Live Mobile. Jangan lupa tekan like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan event-event terbaru dari NBA Live Mobile ini guys. Oke, set, anjay, masuk. Itu guys ya. Dan juga bantu guys ya channel ini agak ke 1000 subscriber pertama guys. Channel cuma dengan bantuan kalian saja channel ini bisa ke 1000 subscriber pertama. Oke guys, set di poin akhir. Udah gitu aja guys ya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir guys. Semoga kalian sehat selalu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.